Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Terima kasih pada saudara juru acara majlis yang bahagia Tan Sri Ahmad Faisal bin Talib, pengusi Surau Al-Furqan dan seluruh ahli jawatan kuasa surau yang saya kasihi, yang bahagia Datuk Haji Cik Mat Cik Ali, pengurusi pusat pungutan zakat wilayah persekutuan, Tuan Imam, para tetamu jemputan, khususnya barisan panelis forum kita pada pagi subuh ini, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita telah dipilih, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menunaikan solat subuh berjemaah, dan kita diberi ruang dan kesempatan untuk berada dalam surau ini untuk kita mengikuti satu program, satu majlis ilmu yang dianjurkan oleh Perbadanan Putrajaya, oleh Kementerian Wilayah Persekutuan PPZ dan Surau Al-Furqan. Pada pagi ini kita akan bersama dengan dua orang muallim kita. Di sebelah kanan paling hampir dengan saya, tuan-tuan sedia maklum, Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Dr. Abdul Basit Abdul Rahman merupakan mudir Pondok Sungai Durian, Kelantan. Jadi saya sempat pernah berziarah di Pondok Al-Fadhil Ustaz suatu ketika dahulu, ketika bah ataupun banjir besar yang melanda negeri Kelantan. Jadi Pondok Sungai Durian ini salah satu pondok yang terjejas teruk hasil daripada kesan daripada bencana alam tersebut. Panelis kita yang kedua pada pagi ini lebih jauh datangnya daripada Dr. Basit. Dr. Basit walaupun dari Kelantan tapi dia telah bermukim di sini mungkin beberapa hari di Putrajaya. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, seorang mursyid kita, datang agak jauh sikit daripada kita di Gombak sana. Lebih kurang pukul 5 dia kata dah bergerak. Alhamdulillah, dia sampai dulu pada saya walaupun saya duduk dekat di sini. Jadi alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, forum kita pada pagi ini akan membincangkan satu topik, iaitu sucikanlah. Apa maksud sucikanlah yang akan kita kupas, yang akan dikupas oleh dua orang tuan guru kita ini? Iaitulah, pertamanya ialah bagaimana untuk kita mensucikan diri kita, jiwa kita. Kita ini manusia. Allah Subhanahu wa taala di sebalik kesempurnaan penciptaan manusia itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini lemah kerana mereka tidak terlepas daripada salah dan silap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairul khata at-tawabin. Setiap bani Adam, manusia ini, mereka pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah apabila mereka sedar kesalahan mereka lalu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya kita mensucikan diri kita. Kita dituntut untuk tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita. Yang kedua yang akan kita kupas juga pada pagi ini ialah bagaimana selain daripada diri, tubuh badan kita, jiwa kita, bagaimana pula tuntutan Islam kita supaya kita mensucikan harta benda
sumber rezeki yang kita perolehi, yang kita bekerja siang hari, siang malam, setiap hari, setiap malam untuk mencari sumber rezeki, membeli harta benda, bagaimana pula kita nak memastikan bahawa harta yang kita perolehi itu benar-benar suci dan memberi manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat ini. Untuk memulakan pusingan yang pertama ini, saya nak minta Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdul Basit menjelaskan kepada kita tentang kaedah-kaedah yang terbaik dalam kita nak mensucikan diri kita. Apakah yang telah dituntutkan oleh Rasulullah? Apakah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita yang setiap hari kita melakukan salah dan silap ini, dan tuntutan supaya kita mensucikan diri kita, dan bagaimana, apakah kaedahnya yang boleh kita lakukan? Silakan Al-Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Zakaria selaku moderator, Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin, ahli panel bersama muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria yang berkat ini kita dapat berkumpul di rumah Allah di dalam program yang sangat besar, iaitulah Tazkiyatun Nafs. Ilmu tentang pembersihan jiwa ataupun disebut dengan nama Tazkiyatun Nafs ataupun disebut dengan nama ilmu akhlak, itu di antara ilmu yang diguna pakai istilahnya pada zaman Al-Quranul Karim, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dipakai oleh para ulama di kalangan sahabat. Kemudian ilmu ini juga disebut dengan nama ilmu tasawuf kemudiannya. Jadi ilmu tentang pembersihan jiwa satu perkara yang sangat penting. Lebih-lebih lagi kita hidup di saat tekanan daripada kebendaan, tekanan daripada sifat-sifat manusia yang tidak dididik dan tidak dikawal, maka jadilah manusia yang tidak berkemanusiaan. Manusia yang mempunyai sifat-sifat yang lain daripada manusia yang telah dihantar oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulnya, untuk mendidik manusia supaya memiliki akhlak yang mulia. Kalau kita lihat tentang bimakna, apa makna az-zakar ataupun disebut tazkiyatun nafs, membersih jiwa, dan lepas ni insyaAllah kita akan dengar tentang pembersihan harta. Tazkiyah dengan makna membersih, at-taharah wan-nama waz-ziyadah, membersih, menyubur dan mensegarkan. Artinya jiwa kita ni perlu pada pembersihan, jiwa kita ni perlu kepada disuburkan dia dan disihatkan dia dengan amalan-amalan, dengan ibadat-ibadat, dengan akhlak-akhlak yang sepatutnya dimiliki oleh seorang manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Wasyams, wasyamsi waduhaha wal qamari ila ta'ala, sampai kepada ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha, bahagialah orang yang membersihkan jiwa dia. Bersih dengan apa? Dengan ketaatan. Bersih dengan apa? Dengan akhlak-akhlak yang baik. Bersih dengan mengikut arahan Allah Azza wa Jalla. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka rugilah orang-orang yang mengotori akhlak itu dengan perkara-perkara maksiat, kemungkaran dan perbuatan-perbuatan ataupun akhlak yang tidak baik. Jadi tentang ilmu pembersihan jiwa ini, iaitulah ilmu kita didik jiwa kita dengan ilmu dan amal, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala larangan. Maka Allah SWT dalam ayat tadi telah bersumpah, wasyamsi waduhaha. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran itu,
dia ada 11 kali sumpah, kemudian baru sampai kepada qad aflaha man zakkaha, sampai kepada bahagia kemenanganlah orang yang mendidik jiwa, yang bersih jiwa. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini menunjukkan betapa pentingnya jiwa itu dididik, sebab manusia ini dijadikan dengan dia telah dipasang siap dah. Bukan kata aksesori tambahan, tidak, telah dipasang siap. Dalam jiwa dia ada nafsu, dalam jiwa dia ada akal, ada nafsu, mana pertemuan tu akan berlaku. Sirat di antara dua ni tak akan berhenti. Selagi manusia itu hidup, pertemuan itu tidak akan berhenti. Tetapi bagaimana Allah SWT nak tengok siapa di kalangan kita yang mampu mendidik jiwanya, siapa di kalangan kita yang mampu menyusun atur kehidupan dia supaya nafsu itu dididik. Seorang ulama yang masyhur menulis satu qasidah. Dia kata an-nafsu kat-tifli. Nafsu kita ni seperti kanak-kanak, bayi, baby kita kecil. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Dia kata an-nafsu kat-tifli. Nafsu tu macam anak-anak, kalau kamu biarkan dia, dia akan suka menyusu sampai ke besar. Anak-anak kita ni kalau tak lepas dia punya susu, duduk sepah merkit, mak nak beli susu, duduk bergantung mak dia lagi nak susu. Oh, Kelantan kata nak pek, dia kata. Tapi in taftimhu yang fatimi, kalau kita lepaskan susu dia boleh lepas. Artinya jiwa ke nafsu ni memang ada. Kalau tak ada nafsu, tak tahu nak jadi apa lah kita. Tengok makanan pun tak selera, tengok makan pun tak nak makan, tengok orang pun tak. Jadi nafsu kena ada. Sama juga dengan sifat-sifat yang lain. Dalam jiwa manusia ni ada sifat marah. Sifat marah ni kita tak boleh buang sifat marah. Tetapi kita kena didik bagi, di mana tempat yang kita boleh marah, di mana tempat yang kita tak boleh marah. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dalam masalah menjaga jiwa ini, Imam Ghazali kata marah di tempat yang tak sepatutnya marah, itu orang bodoh nama dia. Dan tak marah di tempat yang sepatutnya kita marah, itu orang lemah. Jadi nafsu kita kena ikut dia di manakah tempat dia. Karena itu bila datang tiga orang pemuda pergi siasat, apakah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah? Apa amalan dia? Pergi tanya isteri Nabi. Jadi isteri Nabi cerita apa yang Nabi kita buat. Jadi tiga orang pemuda ni telah membuat satu keputusan. Dia kata saya tak nak tidur, nak solat terus. Yang seorang ni kata saya tak nak makan tengah hari, nak puasa terus. Yang seorang lagi kata saya tak nak kahwin dah, pakai nak ibadat. Niatnya sangat murni. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tegur. Nabi kata tidak. Aku orang yang paling takut pada Allah SWT, yang paling bertakwa. Tapi aku masih lagi ada semua kali. Aku tidur, aku solat, aku puasa, aku makan, dan juga aku berkahwin dengan isteri-isteri. Artinya dalam jiwa manusia telah ada benda-benda yang tadi. Dia perlu kepada rehat, perlu kepada makan dan minum, perlu kepada isteri, dan isteri perlu kepada suami. Tetapi perkara-perkara yang kita ada ini perlu diatur, disusun dan dididik. Cuma apa ni Ustaz Zakaria sebut tentang apakah wasail ataupun alat-alat, mekanisme yang patut ada untuk kita nak mendidik jiwa kita. Di sini para ulama telah menggariskan beberapa perkara. Yang pertama iaitulah tahqiqut tauhid. Merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila tauhid itu disebati dalam jiwa, maka itulah orang yang mendidik nafsu. Sebab nafsu ni dia ikut macam-macam. Allah SWT hantar mari Rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Jum'ah, yu'allimhumul kitab wa yuzakkihim wa yu'allim. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi didikan, tarbiyah dan mengajar. Sehingga para ulama mengatakan manusia ni nak didik jiwa. Nah, tetapi ada kalanya tidak ikut sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertilah seorang pesakit kena sakit tak ditanya doktor. Oh, dia kata sakit ni baik kita buat ubat macam ni, buat akhir sekali
bukan lagi menyembuhkan penyakit, menambahkan. Demikian juga kita apabila nak didik jiwa, yang pertama sekali mesti merealisasikan tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Sakit ni bukan semesti sakit di hospital. Ada yang sakit dan berbentuk penyakit mental. Ada yang sakit dalam berbentuk pemikiran, disebut dengan nama penyakit syubhat. Jadi penyakit-penyakit ini tidak selesai kecuali apabila kita duduk di bawah undang-undang peraturan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melakukan solat. Melakukan solat. Solat itu sendiri Allah Ta'ala sebut wazifah. Tanggungjawab solat itu, inna solata tanha anil fahsya' wal munkar. Solat menghalang manusia daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ada dua di situ. Fahsyak, benda keji. Seperti perbuatan zina, perbuatan-perbuatan yang kotor, dan mungkar itu segala kejahatan yang lain. Bila solat itu dilakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat bandingan dalam hadis. Nabi kata apa? Kalaulah di hadapan rumah seorang kamu itu ada sungai. Dia mandi setiap hari 5 kali dalam sungai itu. Ada bersih tak bersih? Kita kata bersihlah kalau mandi betul-betul. Tapi kalau macam budak-budak mandi kat tali air itu, dia panggil mandi kerbau. Mandi kerbau kat sini. Terjun pakai naik, tok gosok, tok apa. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita solat. Tapi takut jadi solat kita macam mandi kerbau, kata orang. Solat, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Lepas solat, tak tahu apa. Itu satu kebimbangan. Kemudian di antara pembersihan jiwa, iaitulah sedekah. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim. Jadi sedekah yang kita ambil, zakat yang kita keluar itu juga dia panggil dengan termasuk di dalam pembersihan. Oh, dia kata zakat itu bersih harta. Naam, kita kata ya, tapi yang mengeluarkan zakat itu siapa? Jiwa yang nak keluar zakat. Sebab kalau jiwa tak betul, tidak dididik, ramai lagi yang tak keluar zakat. Walaupun hari ini alhamdulillah angka-angka kutipan zakat kita membanggakan. Tambah-tambah di bandar besar, di Kuala Lumpur, di mana ni, mananya kesedaran tu tinggi. Tapi di sana terdapat lagi orang-orang yang masih lagi tidak keluarkan zakat. Itu dia panggil. Kemudian di antara yang ketiga, yang keempat, iaitulah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Kalau maksiat tu masih lagi dilakukan, maka jiwa kita bertembung. Solat tapi maksiat, dia panggil kontra. Tidak akan terdidik jiwa kita dengan perkara yang disebut, maka itu di antara perkara yang kita kena ingat. Yang keempat, yang kelima, iaitulah istighfar. Taubat pada Allah Azza wa Jalla sentiasa. Sebab manusia ini, memang manusia akan bersalah, bila-bila pun bersalah, sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Kesalahan itu akan berlaku, tetapi bila kita sedar salah, kita taubat. Sedar kita silap, istighfar. Itu dia panggil alat. Istighfar ni macam sabun. Klorok yang digunakan untuk nak suci balik apa yang kita lepas. Dan jangan lupa yang terakhir secara ringkas yang disebut di sini, yang keenam, iaitulah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa, kalau kita di antara doa Nabi sebut Allahumma ati nafsi taqwaha, selalu dibaca oleh imam-imam, tapi patutnya kita juga kena baca, kena ijazah juga doa tazkiyatun nafsi. Mungkin Ustaz Zakaria boleh bagi ijazah hari ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Cuba kata sekali. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa aku ni taqwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah jiwa ni kerana engkaulah orang yang boleh membersihkan. Kita nampak zahir kita dah bersih jiwa, tetapi yang batin, wallahu alam, Allah Taala ya tawalla sarair. Allah Ta'ala yang memiliki, yang mengetahui tentang perkara rahsia. Ini di antara alat-alat ataupun wasail untuk kita mendidik jiwa kita. Itu baru muqaddimah. Macam bila nak selesai khatimah, ada satu kitab yang saya duk syarah, nama dia Penawar Bagi Hati. Mungkin tuan-tuan pun belajar di masjid ini, Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah, dia kata ustaz payah nak dapat dia. Boleh tengok dalam YouTube, dalam kertas yang saya bagi, tak ada lama-lama apa ni, Abu Anas Madani, tengok, cari dia Penawar Bagi Hati. Kita akan bincang secara panjang 30 siri kuliah tentang bagaimana mendidik jiwa. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Tuan Guru Dr. Abdul Basit. Ialah memang kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala menjadikan manusia ini, dan Allah Ta'ala membekalkan bersama manusia ini hawa nafsu. Dan hawa nafsu inilah yang akan mencorakkan diri kita ini sama ada menjadi hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan hawa nafsu ini jugalah yang akan menentukan sama ada kita menjadi manusia yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nak mendidik hawa nafsu ini bukan merupakan satu perkara yang mudah, sehingga kan Nabi Yusuf alaihi salam sendiri pun mengaku, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Tak mampu nak membersihkan jiwa aku, nak membersihkan nafsu aku, kerana nafsu ini dia sentiasa mengajak, menyuruh untuk melakukan perkara-perkara keji dan mungkar. Maka lebih-lebih lagi kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebagai manusia yang biasa ini, perlulah bermujahadah dalam kita nak membersihkan diri kita, sebagaimana wasail ataupun kaedah-kaedah, enam kaedah yang disebut oleh Dr. Abdul Basit sebentar tadi. Walaupun nampak simple, nampak biasa kita buat, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghayati, memahami maksud di sebalik tuntutan supaya kita mensucikan, membersihkan diri kita. Kalau tidak, jadi macam mandi kerbau doktor sebut tadi. Itu jiwa kita. Yang kedua yang kita nak bincangkan adalah tentang pembersihan harta benda. Ya betul kita solat, ya betul kita berpuasa, pergi haji kita pergi haji, tapi dalam soal perolehan harta benda kita, wang yang kita guna, yang kita dapat nak beli pakaian, nak solat, wang yang kita dapat nak belanja untuk pergi menunaikan haji dan sebagainya, wang yang kita dapat untuk kita keluarkan zakat dan sebagainya, adakah sumber-sumber ini datang dari sumber yang suci dan bersih? Ini yang kita nak tahu, yang kita nak tanya pada Dr. Zaharuddin. Dan memang kita tahu Dr. Zaharuddin ini memang terkenal dalam bidang muamalatnya. Banyak pandangan-pandangan beliau yang dapat memberi penjelasan kepada kita, khususnya dalam bab harta benda ini. Jadi saya nak minta Dr. Zaharuddin dalam pusingan ini menjelaskan kepada kita, bolehkah kita tahu tentang harta kita ini dia suci atau bersih ataupun tidak, atau bagaimana kita nak menilai harta kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara moderator, ustaz moderator Ustaz Zakaria, rakan ahli panel Tuan Guru Dr. Abdul Basit, dan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang pertama sekali, kita sebagai manusia yang dicipta oleh Allah memang dituntut untuk mencari rezeki. Itu yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, contohnya dalam surah Hud ayat 61, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyatakan bahawa kamu ini dicipta daripada tanah, dan kemudian Allah SWT mengarahkan kita, wasta'marakum fiha, hendaklah kamu memakmurkan bumi ini. Imarah itu disebutkan oleh para alim ulama tafsir, antaranya Ibn Kathir dan lain-lain, adalah kita membuat sesuatu yang bermanfaat kepada dunia ini, yang boleh memberikan manfaat kepada orang lain, dan akhirnya akan dapatlah manfaat itu kepada kita. Sebagai contoh, kalau dalam perbincangan ulama dahulu, dia kata kalau buat bisnes, buatlah bisnes yang bersifat penyediaan makanan. Contohnya beras ke, contohnya gitulah. Itu dululah. Sebab dia akan dapat dua faedah. Satu, dia beri manfaat kepada tanah. Satu lagi, dia beri manfaat kepada manusia. So, jadi itu dikirakan oleh sebagian ulama, disebutkan oleh Imam Ibn Hajar antara bisnes yang terbaik. Itu dia berikan pendapat berdasarkan belum pada wujudnya zaman industri lah. Baik, jadi Allah SWT juga sampaikan, menyebut dalam Al-Quran, apabila Allah sebut tentang haji contoh, falaysa alaikum junahun antabtaghu min fadlillah, dan
apa, dan tidaklah menjadi satu kesalahan pada waktu haji tu, orang tengah ramai, kita ambil peluang apabila kita dah selesai buat haji dan seumpamanya ataupun buat kewajipan haji, untuk kita memohon daripada kurniaan Allah. Maknanya berniaga, ya, berniaga, maka diharuskan. Sama juga Allah SWT sebut satu lagi keadaan yang mana manusia berkumpul. Sebab bila orang berkumpul, waktu tu senang nak bisnes. Kalau kita seorang-seorang je, nak jual kat siapa, kan? Maka perkumpulan manusia itu memang menjadi tempat orang nak mencari rezeki. Allah SWT sebut dalam surah Al-Jumu'ah pun sama juga, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dhikrillah. Apabila kamu telah dipanggil untuk mendirikan solat, maka segeralah kamu kepada Allah. Iaitulah yang menjadikan para ulama membuat ijtihad jelas daripada ayat ini. Selepas azan yang kedua pada hari Jumaat, haram hukumnya kita berjual beli. Jadi tuan-tuan, kita selalu nampak orang-orang kerja dekat Kuala Lumpur, Putrajaya, saya tak tahu, kan, waktu dah azan yang kedua dia masih tengah makan misop kat luar lagi. So dia beli misop tu sebenarnya haram. Yeah? Jadi yang tukang jual tu pun sama juga. Tapi kalau tukang jual tu perempuan, selamat lah, kan? Tapi yang makannya lelaki, yang wajib solat Jumaat, maka haram. Ada ulama kata haram dan batal akad dia. Ada yang kata haram tak batal, cuma berdosa sahaja. Yeah? So jadi dalam ayat ini Allah SWT sebut, selepas itu apabila kamu dah habis solat, fantashiru fil ard, kamu bertempat, bersebaranlah kamu di atas muka bumi, cari rezeki. So lepas habis solat, cari rezeki. Ya. Yeah? So jadi Allah SWT kemudian sebut dekat dalam surah yang sama tentang sifat orang yang cari rezeki yang Allah nak. Sebagaimana Allah kata, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Kami nakkan lelaki-lelaki usahawan-usah wanita yang perniagaan mereka tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah. Mengingati Allah itu adalah tanggungjawab obligasi fardi, iaitulah solat sebagai contoh. Jangan kerana sibuk sangat bisnes, solat pun tinggal. Ya? Juga obligasi solat itu, tak sempurna solat itu dengan pengeluaran zakat. Ya, memang betul lah, pusat zakat yang anjur program hari ini kot. Ya? Ada orang dia meluat, dia kata pusat zakat anjur, dia nak suruh kita keluar zakat lah. Ini bukan perkara kecil. Pusat zakat, lembaga zakat, seluar menyuruh untuk keluarkan zakat adalah sama status dia macam kita suruh orang mendirikan solat. Tahu tak? Sebab itulah zakat dengan solat berkembar berbelas kali dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa solat tak sempurna tanpa keluar zakat. Bagi yang layak lah, bagi yang miskin, ambil lah zakat tu, kan? Dan solat dan zakat takkan dirasakan ringan kecuali orang yang solatnya berkesan. Maknanya bagi orang, kalau nak tahu diri kita ni solat kita berkesan ke tak berkesan, kita malas tu nak bagi keluarkan zakat. Dan zakat ni pula dia bukan jenis macam sedekah yang sunat. Sedekah yang sunat dia senang, dia keluar 5 sen pun boleh, 1 ringgit pun boleh, tak kira mana-mana ada dalam wallet tu keluar je. Dia biasa keluar yang paling kecil lah. Zakat ni dia bukan hanya keluarkan duit, dia adalah juga ujian effort. Tahu effort? Iaitulah usaha, sebab kita nak kira. Sebab tu ada orang datang kat pusat zakat, lembaga zakat, dia cakap, dia ngadu kat saya, dia kata, ustaz, saya ni nak keluarkan zakat, tapi ustaz ni kata keluar banyak ni, ustaz ni kata tolak ni, ustaz ni kata tolak ni, saya pening ni, apa Islam ni pening eh? Oh, dia sudah, dia marah pula, kan? Yeah. Itulah sebenarnya yang menambahkan pahala kamu, kan? Sebenarnya yang pening ni sebab dia kaya sangat. Dia kalau dia tak berapa kaya, duit dia setakat tu je, senang 2.5% habis cerita. Ini dia kaya sangat, kan? Ada emas, toko, beberapa kilo. Ada seorang tu, dia minta saya tolong kirakan zakat. Sebab dia pergi pusat zakat, tak dapat jawapan, dia kata. Sebab pening kepala orang pusat zakat nak kira duit dia. Dia ada unit trust, dia ada rumah sewa, dia ada aset tanah, dia ada, ya Allah, saya pun pening juga nak tolong kira, kan tu. Tapi maknanya usaha itu adalah sama seolah usaha untuk mendirikan solat.
Dan ini bukan kira, dia nak ambil duit kita lah, Ustaz Zakat nak minta kita keluar duit kita. Zakat ni bukan duit kamu. Kalau kamu dah kena, kalau kita dah kena wajib keluar duit zakat, itu kan duit kita. Ni pusat zakat, lembaga zakat, mereka hanya nak ambil hak orang ramai yang masih berada dalam poket dan akaun kita, supaya kita selamat dunia akhirat, supaya kita tak jadi macam yang Allah kata dalam Quran, yauma yuhma fi nari jahannam fi nari jahannam fatukwa jibahuhum wa junubuhum. Nanti pada hari kiamat nanti akan dilontarlah api neraka orang yang tak keluarkan zakat ni. Kemudian apa lagi? Dia akan distreka, kalau dalam bahasa orang kita ni lah, distreka dahinya, distreka belakangnya, distreka dengan kepanasan api neraka. Na'udzubillah. Jadi ini adalah satu perkara kewajipan, nak keluarkan benda yang tak layak, bukan tak layak, tak lagi menjadi hak kita untuk berada dalam akaun kita dan poket kita. So kitalah kena berusaha. Macam nak pergi buat haji lah tuan-tuan. Nak pergi buat haji senang tak tuan-tuan? Susah kan? Nak kena hadir kursus berapa-berapa siri kursus. Ya Rabbi kan? Pergi kursus 12 siri 17 lepas tu sampai ke Mekah, tiwa orang-orang Pakistan entah macam apa-apa, sesat pula kan? Macam saya ingat dulu lah, hadir kursus punya banyak. Lepas tu nampak ada seorang ni, dia cium masa dulu lah, dulu dekat Hajarul Aswad tu dia ada line dia tau, dia line warna hijau itu supaya kita boleh lintas, so kita perasan kan. Tapi sekarang tak ada lah, dia dah padam dah. Dulu saya ingat lagi, orang perempuan ni dia jauh, dia tak boleh nak pegang ke apa, dia cium line saja. Line tu dia cium, orang Malaysia nampak, weh bagus juga idea ni, aku buat dekat lah. Kursus haji 13 kali tapi tak ada sebut pun cium ni line ni, dia cium juga. Senang saja tuan-tuan, ikut orang ramai. Orang ramai buat, entah siapa betul tak betul, duk ikut. Khusus punya banyak. Itu cerita benda lain lah. Tapi nak cerita, susah nak buat haji ni. Maka kerana susahnya itulah dapat pahala kita lagi banyak. Dan nak susah nak kira, itulah dia salah satu penyucian jiwa. Sedar tak? Kesusahan kita mengira zakat ni, cari aset dia, cari dia punya market value dia. Susah betul lah. Setiap saat yang susah tu berpahala tau. Jangan dia rasa penat sungguh, nak keluar terus je lah. Lagi susah nak kira, maknanya lagi banyak harta. Itu maknanya lagi bagus untuk kita, lagi bagus untuk kita. So itulah dia teknik penyucian jiwa dalam zakat yang kita kena faham, ya. Dan bila kita keluarkan zakat, bila mana kita dapat harta, ya, kita ada dua jenis sedekah. Manakasa sedekatun min mal. Nabi SAW kata, tidaklah sedekah itu mengurangkan harta. Ya. Kerana apa? Kerana dia akan menambahkan keberkatan. Keberkatan ni benda intangible dalam bahasa orang putih. Iaitulah benda yang tak ada physical. Non quantifiable juga. Non measurable, tak boleh dikira dengan numbers dan figures. Sebab dia, saya ingat saya seramah sekali di Singapura, dia ada seorang ni, dia tanya, dia kata, Ustaz, macam mana kita nak tahu bila kita beri sedekah kita dapat keberkatan? Kan? Saya kata, kita hanya tahu apabila kita sangka baik dengan Allah. Sedar tak sedar tuan-tuan, kita tak terlibat dan terjebak dalam kemalangan. Kita tidak terjebak dalam kemalangan itu adalah rezeki. Kita, rumah kita, rumah orang lain ada masuk perompak, rumah kita tak kena masuk perompak, rezeki. Anak kita tak kena culik, rezeki. So itu semua mungkin adalah hasil daripada zakat yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan, sebagaimana datang dalam satu hadis, sanaiul ma'ruf taqiyu masari'as su'i wal afati wal halakat, atau qala sallallahu alaihi wasallam, iaitulah perbuatan kemakrufan, kebaikan boleh mencegah kita daripada jatuh dalam kecelakaan, kecacatan. Ya, sebab tu dalam satu hadis dhaif menyebutkan sedekah ini tasuddu sab'ina baban minasyar, iaitulah sedekah ini termasuklah sedekah wajib dan sedekah sunat. Sedekah wajib tu zakat.
menutup 70 pintu kejahatan. Nah, itu hadis dhaif lah. Okey. So jadi ini adalah perkara yang diperlukan untuk kita faham. Dapat harta adalah satu tuntutan. Malah ada di kalangan ahli ekonomi Islam mencadangkan peratusan zakat 2.5% itu dijadikan sebagai benchmark growth kita punya bisnes. Jadi kita kena lawan dia. Berdalilkan kepada satu hadis yang mana Nabi SAW diriwayatkan berkata kepada penjaga anak yatim piatu yang memegang harta anak yatim ni, dia kata ittajiru bi amwalil yatama hatta la ta'kul hazzakah. Perdagangkan harta anak yatim yang kamu pegang tu sampai jangan dia dimakan oleh zakat. Dia ada banyak pun penerangan dia dalam hadis ni sebenarnya. Jangan pegang literal je. Kalau tidak orang tak amanah pun meniaga duit anak yatim habis. Kan? Itu dosa besar. Ni maksud Nabi, kamu kena amanah, kamu meniagakan duit anak yatim itu dalam perkara halal dan kemudian cara yang terbaik, dan kemudian ia dapat mengelakkan duit anak yatim tu bila dia dewasa nanti tiba-tiba duit dia dah habis. Sebab tiap tahun kena bayar 2.5%. So maknanya Nabi sendiri challenge penjaga harta anak yatim untuk berperdagangkan dia. Jadi Nabi sendiri seolahnya memberi indikasi suruh kita lawan rate zakat. Tapi sekarang ni kita banyak rate yang kita nak lawan lah. Rate zakat 2.5%. Rate inflasi tahun lepas 2.5% dah 5%. Rate GST 6%. Nah, 11% lah. Banyak pula rate nak lawan, payah juga tu. Jadi untuk percubalah tuan-tuan eh. Jadi saya cukup sekadar tu untuk pusingan awal. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada Dr. Zaharuddin ya. Jelas bahawa kita mencari harta ni suatu tuntutan. Suatu kewajipan untuk kita mencari harta, sama ada untuk menafkahkan diri kita ataupun menafkahkan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, tanggungjawab kita. Bahkan termasuklah orang yang ada di sekeliling kita, yang fakir, yang miskin, yang memerlukan keprihatinan diri kita. Maka ini semua ada kaitan dengan harta benda yang kita miliki, yang kita perolehi. Maka sebab itu kalau kita nak jadi harta kita ini suci, bersih, maka sebahagian daripada harta kita itu kita kena sedekahkan, kita kena infakkan, kita kena zakatkan. Maka barulah harta kita itu akan jadi suci dan bersih. Jangan daripada duit gaji yang kita dapat itu total 100% kita guna untuk diri kita, manfaat untuk diri kita semata-mata, tanpa kita memberikan hak-hak bagi mereka yang memerlukan. Itu kaedahnya yang kita nak lakukan dalam kita nak mensucikan, proses nak mensucikan harta benda rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada diri kita. Baik, kalau kita bercakap tentang membersihkan diri kita, membersihkan harta benda kita, mungkin di kalangan kita ini kita sedar dan kita yakin bahawa proses tazkiyatun nafs ini penting dalam kehidupan kita. Dan ada setengah orang dia buat tak erti, dia buat tak tahu. Yang penting dia boleh hidup, boleh makan, boleh kerja, boleh tidur, boleh berumah, sudah. Soal bersih tak bersih harta dia, soal bersih tak bersih diri dia, dia belakang kira. Jadi dalam soal ini Dr. Abdul Basir, kita kena jelaskan juga mengapa pentingnya kita mensucikan diri kita. Allah Ta'ala kata innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang bertaubat kepada Allah, dan Allah Ta'ala kasih kepada orang yang mensucikan diri kita. Ini doktor tolong huraikan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Terima kasih kepada Ustaz moderator. Jadi tadi peringkat awal kita dah bincang tentang kepentingan dan cara-cara, di antara cara-cara banyak lagi untuk tazkiyatun nafs, mendidik jiwa, membersih jiwa. Kita sambung kali ini di bawah kategori bahayanya tidak membiarkan jiwa tidak dibersihkan. Mana dia panggil al-aks, sebaliknya. Jadi kalau nafsu kita ini dibiarkan, entuh milhu syabba ala hubbi radha. Kalau dibiarkan nafsu itu begitu saja, maka dia sukalah dia buat apa yang dia suka. Jadi sebagaimana dalam hadis di awal kejadian
Apabila Allah Subhanahu Wa Taala cipta syurga, maka dia suruh malaikat pergi tengok. Malaikat pergi tengok, dia kata, ya Rabbi, tak ada siapa tak nak masuk dalam syurga. Semua nak belaka. Pergi tengok, lepas tu tengok neraka pula, dia kata tak ada siapa yang nak masuk dalam neraka ni, sangat terlalu dahsyat. Selepas selesai, maka dibuatnya pagar. Huffatil jannatu bil makarih. Syurga itu dilingkungi dengan pagar-pagar yang sangat mencabar. Yang mencabar siapa? Mencabar nafsu. Hak nafsu tak suka, itulah cabaran nak pergi ke syurga. Neraka pula dilingkungi dengan segala perkara yang disukai oleh syahwat. Jadi malaikat mari pula, dia kata, ya Rabbi, aku bimbang, takut tak sampai. Sebab halangan itu banyak. Dan mungkin ke neraka itu lebih ramai kerana dia punya igra'at, godaan-godaan besar. Maka inilah yang menjadi tanggungjawab kita para jemaah sekalian. Yang pertama sekali, bahayanya bila kita tidak mengoreksi diri, tidak bermuhasabah. Apa makna muhasabah? Iaitulah kita cek balik apa benda perkara yang kita dah buat dalam hidup kita ni. Al-Fadhil Dr. Zahruddin sebut tadi tentang berkat. Kita kena tengok dalam keberkatan hidup, dia sebut perkara yang tak nampak secara setongkol gitu, tapi kita boleh menjiwai, merasai. Bila jiwa itu baik, maka amalan akan bertambah, kan? Keberkatan akan mari. Yang pertama sekali kita lihat dalam jiwa kita. Kalau jiwa tidak dibersihkan, wa nafsin wa masawaha fa'alamaha fujuraha wa taqwaha. Bila kita tak bersihkan jiwa kita, bermakna jiwa kita bergelumang dengan dosa dan maksiat. Sama ada dosa di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, ataupun dosa di antara kita sama kita. Di antara kesan yang sangat nampak untuk tuan-tuan sama-sama kita muhasabah, yang bercakap, yang mendengar, dalam masa kita hidup 24 jam, sama ya kita ni 24 jam belaka. Orang Kuala Lumpur, orang Kuala, apa ni, Kuala Kerai, 24 jam hidup. Ada di kalangan kita yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, dalam masa 24 jam dia terdapat melaksanakan injaz beberapa perkara yang banyak. Dia pergi ke pejabat, dia boleh buat kerja dengan baik. Dia pergi waktu solat, dia ada di masjid 5 kali. Kalau tidak di masjid pun di surau, di pejabat, dia ada. Pada waktu orang tanya apa ni, waktu keluar daripada rumah, dia dapat duduk dengan keluarga dalam keadaan baik. Dan kalau orang tanya hari ni Quran boleh baca, alhamdulillah tak banyak hari ni, dapat setengah juzuk. Setengah juzuk bagi zaman kita luar Ramadan ni standard dah tu. Kira hebat dah tu. Kalau satu juzuk mumtaz. Dah, bahasa kita sekolah dipanggil mumtaz, excellent dah. Yang lebih lagi tu saya pun tak nak kata dah. Nah, takut tak tercapai. Jangan target tinggi, rendah sangat pun tak boleh, tinggi sangat pun berat juga. Zikir dapat tak dapat? Itu zikir yang saya bagi ke, tak ada, dapat dah. Itu saya kempen, tajuk dia zikir 4 kalimah. Sangat simple. Tuan-tuan hari ni kita ijazah terus, boleh? Cuma bahasa orang mengaji di pondok ni, bila ijazah kena amal. Itu syarat dia. Jadi zikir tu semua simple je. Tuan-tuan ingat belaka, cuba kata sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah? Boleh. Sudah ijazah dah tu. Tapi yang tak ingatnya apa? Ini soalan. Nak zikir tak ingat. Tuan, di sini kita kena tanya, kenapa tak boleh nak sebut nama engkau ya Allah? 100 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tak dapat. 500 kali tak dapat. 50 kali pun tak lepas. Itu kita boleh muhasabah daripada semalam sampai hari ini, berapa kali aku zikir ni? Kalau tak dapat, maka kita kena balik kepada kesan daripada jiwa yang tidak ditazkiahkan. Kesan daripada jiwa yang tidak disuci, dibersihkan, maka pada ketika itu terhalang banyak perkara. Para ulama berkata di antara halangan yang pertama sekali, malas untuk beribadat.
Siapa kata susah nak zikir empat kalimah ni? Payah ke susah? Sangat simple. Duduk atas kereta nak pergi jabat, subhanallah, alhamdulillah, Allah buat sampai jabat 200 kali. Waktu berhenti trafik light, dapat tak dapat? So, atas motosikal boleh, atas basikal pun boleh. Sambil duduk kayuh. Nah, sekarang ni fenomena kayuh ni kuat. Duduk Putrajaya sampai bentuk dia kayuh. Tapi 50 langkah ke masjid tak sampai. Nah, itu sebab apa? Siapa yang menghalang kaki kita untuk tidak pergi ke masjid? Siapa yang menghalang kita untuk nak kayuh pergi ke surau? Kenapa? Ini balik pada jiwa. Apabila jiwa tidak tenang, maka ibadat kita malas. Seorang ulama, kita bercakap tentang ulama zaman dulu di kalangan salafus salih. Kata orang kain bersih, kain putih, kalau ada tai lalat nampak. Tapi kalau baju dah gelap begini, apa benda pun tak nampak, kan? Orang yang bersih hati dia, dia kata apa? Inni la'arif. Aku tahu kenapa semalam aku tak dapat berqiyamul lail, sebab dosa yang aku tersalah pada sebab siang harinya. Kata al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, bila orang tanya, ya Imam, kenapa orang masih boleh buat maksiat sedangkan dia tahu benda itu mungkar, benda itu berdosa? Hasan Basri kata, apabila lemahnya perasaan mereka tentang Allah Taala, fahanu alaih, maka mereka rasa kecil melakukan dosa. Kita hari ini bila sebut tentang dosa, kita akan tanya ustaz pula, ustaz, dosa ni kan, tapi kecil ke besar? Oh, dia punya falsafah tu. Telefon ke Dr. Zahruddin, ini dosa saham tak patut syariah ni kecil ke besar? Dia boleh tanya lagi. Zahruddin kata, tengok saham lah, kalau masuk sikit kecil lah kot. Dia tak tahu riba tu besar belakang dosa. Kata di para ulama, pembahagian dosa kecil, dosa besar itu dari sudut hukuman. Tapi dari sudut dosa, kita kena ingat, man asaitum, siapa, dengan siapa kita berdosa. Ketika itu para ulama mengatakan, kita tak akan berani buat walaupun kecil, sebab kesan dia, apa dia kesan? Siapa yang kita derhaka itu? Bila kita tahu kita derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu yang pertama. Jadi kita senaraikan, malah beribadah atau terhalang ibadah. Saya selalu bawa isu ni para jemaah sekalian, supaya kita muhasabah. Kita cek balik, kenapa aku semalam tak dapat? Tak dapat nak zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, 100 kali tak sampai. Apa yang menghalang kita? Itu dia panggil ilmu muhasabah. Jadi kesan daripada yang kedua itu, masalah kita dengan Allah Azza wa Jalla, kelu lidah kita. Keras lidah kita daripada nak menyebut nama Allah. Itu uqubah. Ada seorang tuan guru, dia mengajar murid dia. Kita ni banyak buat maksiat, banyak derhaka, banyak apa-apa, tak ada masalah apa-apa, makan sedap, tidur lena, dan tidak berlaku sebagaimana drama Tanah Kubur tu. Drama Tanah Kubur tu saya pun nak mengadu dengan siapa, tak tahulah. Dia buat cerita tu khurafat. Bila orang buat dosa sikit, berulak mayat. Tuan-tuan kena ingat, ummati ummat marhumah. Umat ini umat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tidak dedahkan rahsia kita atas dunia. Kenapa kita nak suruh Tuhan dedahkan? Kalau Tuhan nak dedah kita atas dunia ni, saya dengan Zahruddin mungkin tak boleh nak bersalam. Bau busung. Ini bau macam ni, bau mengumpat. Tak. Bau macam ni, ini bau riba. Bau. Jadi, Allah Ta'ala sembunyikan rahsia kita. Bila terdedahnya, yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala amalan kita pada hari kiamat. Kita nak dedah atas dunia, kenapa? Bila orang buat jahat, mayat dia berulak, busuk, masuk dalam kubur, ular duk tunggu, subhanallah, itu dia panggil khurafat, cerita tanah kubur. Minta maaf lah, kalau ada penerbit sini, minta maaf. Tapi kena betul kan? Sebab orang tengok ni. Jadi kita tak dapat nak kesan. Jadi para ulama mengatakan, jadi orang tanya tadi, dia kata, kamu semua ni, kita buat mungkar maksiat, tak ada pula. Bila bercakap mengumpat orang, mulut jadi herok kan? Kalau lagu tu, tak ada orang berani mengumpat. Herok sikit, tu. Hari ni dah ngumpat tu, pergi taubat-taubat, betul balik ke? Contohnya, terapi, dia panggil terapi taubat. Kata di Syekh, mungkin kena ingat, uqubah yang paling berat bagi kita orang mukmin bukannya sakit, kena lumpuh, kena stroke, kena apa ni, cerita tanah kubur tadi. Tetapi uqubah yang paling berat apabila terhalangnya kita daripada menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ini muhasabah.
Itu dari sudut kita dengan Allah Azza wa Jalla, Allah tak izinkan kita nak sebut nama dia. Patut kita bila dekat anak tidur tengok, hari ni berapa kali aku boleh istighfar. Nabi kita istighfar satu majlis 70 kali, 100 kali ada riwayat. Kita berapa kali? Kita yang confirm berdosa. Berapa kali kita? Nah, itu dia panggil. Kenapa? Terhalang. Yang kedua, di antara kita sama manusia. Kita sama manusia. Hari ni hubungan di antara sama kita rapat ke longgar? Terlalu longgar, ada yang kemas, alhamdulillah ukhuwah masih berjalan. Sehingga Nabi sebut dalam hadis tujuh golongan yang boleh duduk di bawah naungan pada hari kiamat, yang bayang tidak ada bayangan, iaitu warajulani tahabba fillah, dua orang yang berkasih sayangkan Allah. Hari ini kita dengan sahabat kita berkasih sayang ke tidak? Kalau setuju angin, kalau setuju angin, oh ini teman rapat. Kalau kelahi dalam grup, ya grup WhatsApp, ya kelahi dah. Dia kata ini, kita kata ini. Leh. Kalau dia admin, keluar terus. Saya tak apa nak buat. Maknanya ukhuwah kita gosok. Artinya sebab apa? Sebab kita tidak bersatu. Tuan-tuan ingat hadis salatul jamaah. Nabi kata sawu sufufakum. Latu sawu nasufakum. Nabi kita menggunakan kalimat takkid. Hendaklah kamu samakan saf. Aula yukhalifanna Allah baina qulubikum, ataupun Allah Taala tidak satukan hati kamu. Jadi orang kata kita tak bersatu hati ni sebab sah tak betul. Ataupun sebab sah tak betul kerana hati tak bersatu. Yang mana satu? Dua-dua. Sah tak betul sebab hati tak bersatu. Hati tak bersatu sebab sah tak betul. Jadi akan ni kita perbetulkan. Dulu mana ada kapek, mana ada tanda-tanda macam ni? Zaman Nabi solat atas pasir. Sebab tu Nabi kata kalau nak ludah, kena ludah di bawah kaki. Itu waktu ada pasir, kalau ludah atas kapek kita ni beramak dengan imam lepas solat dia. Siapa suruh ludah atas kapek aku? Saya belajar hadis. Beramak kita tak? Jadi kita dengan sama-sama kita banyak masalah. Hari ni sikat silap sikit ya. Tak setuju angin sikit. Kelahi, keluar tinggalkan kawan dan sebagainya. Termasuklah kita dengan makhluk-makhluk lain. Seorang ulama dikata apa? Aku tahu kalau aku terbuat dosa, kesan dosa itu duduk kepada keluarga aku dan juga hayawan aku. Anak-anak tak dengar kata. Sebab apa? Kita duduk pergi marah ke cikgu di sekolah, cikgu tak berhenti didik, ya kita didik ke anak kita. Itu dia panggil kesan daripada tidak tazkiyatun nafsi. Terpasulah sahabat kata hayawan pun kadang-kadang dia tak apa-apa nak dengar kata. Suruh berjalan kau ni, dia pergi kau ni. Itu dia panggil kesan tu turun pada semua. Jadi itu dia dari sudut individu, dari sudut masyarakat. Kalau kita nak turun kepada yang lebih besar lagi, Allah Ta'ala sebut walau an ahlul qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Arti takwa sini iaitulah membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta benda mereka. La fatahna alaihim barakatan minas sama, Allah Ta'ala turunkan berkat daripada langit. Jadi kita hari ini loss keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Punca daripada mana? Dimunca daripada kerusakan dalam jiwa yang menyebabkan kita tidak dapat. Para jemaah sekalian, saya rasa itulah di antara kesan yang patut kita tengok. Muhasabatun nafsi, semak balik apa yang kita buat. Sebelum tidur, ambil wuduk siap-siap. Kita fikir, ribai balik apa yang kita duduk fikir. Yang harta-harta tu tepi dulu. Itu di pejabat. Waktu nak tidur kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita fikir balik. Berapa kali aku zikir hari ini? Berapa kali aku istighfar? Berapa muka baca Quran? Berapa orang sakit kita ziarah? Berapa? Subhanallah. Kalau kita letak situ tuan-tuan, insyaAllah tidak ada biji mata yang tak boleh mengalir. Hai mata yang tak boleh mengalir untuk Allah, itu satu lagi kena muhasabah. Kenapa keras sangat mata kita? Tengok drama Korea, menangis-nangis makcik kita. Tak. Terfikir syurga dengan neraka, tak menangis. Kenapa? Hadza. Puncanya mana? Apabila monitor dia punya screen tak cantik, maka dia tak dapat nak kesan apa yang ada dalam. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Dr. Basit. Peringatan yang baik untuk diri kita tuan-tuan, supaya kita bermuhasabah, kemudian kita memperbanyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah Hasan Al-Basri apabila dikunjungi oleh tiga orang yang ada masalah berbeza. Seorang datang mengadu negerinya kering kontang, hujan tidak turun. Lalu Hasan Al-Basri kata, beristighfarlah kamu kepada Allah.
Datang orang yang kedua, dia kata dia miskin, harta benda dia tidak ada. Hasan al-Basri kata, beristighfarlah kamu kepada Allah. Datang orang yang ketiga ni, dia tidak ada anak, mandul. Maka Hasan al-Basri kata, beristighfarlah kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat, Hasan al-Basri kata, ya Tuan Syekh, kenapa tiga masalah yang berbeza tetapi jawapannya hanya satu? Beristighfar kepada Allah. Kata Hasan al-Basri, ini bukan jawapan daripada nafsu aku, tapi jawapan ini adalah datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana Allah ta'ala sebut dalam satu surah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Allah ta'ala suruh kita perbanyakkan beristighfar. Kalau kamu suka beristighfar, Allah ta'ala akan lipat gandakan harta benda kamu. Allah ta'ala akan turunkan air rahmat, yakni hujan rahmat daripada langit, dan Allah ta'ala akan memperbanyakkan harta dan juga anak pinak kamu. Maka inilah yang dikatakan berkat. Soalan saya pada Dr. Zaharuddin, soal berkat ini kadang-kadang kita tak berapa nak yakin. Kita kata berzakatlah, bersedekahlah, insyaAllah harta kamu menjadi berkat. Berkat macam mana? Tengok duit ada 10 ribu dalam bank, keluar 2.5 kurang pula. Jadi berkat itu sendiri kita nak kena faham betul-betul, Dr. Zaharuddin. Mungkin doktor boleh jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Baik, jadi barakah ini telah pun disebut sedikit tadi oleh Dr. Abdul Basit tadi, iaitulah antara maksudnya an-nama wa ziyadah, ya, iaitulah dia berkembang. Berkembangnya itu manfaat dia, tak semestinya jumlah dia itu berkembang. Sebagaimana hari ini saya lihat, apabila Islam telah mula masuk ke dalam dunia bisnes dengan lebih luas, saya lihat ramai orang yang sukakan patuh syariah, alhamdulillah. Tapi selain daripada itu, ada juga orang yang sukakan menambah value, nilai kepada barang jualan dia dengan membaca ayat-ayat Quran, sehingga ada air yang dibacakan 60 juzuk, 60 tu bukan 30 sebab dua kali khatam. Ada air yang diazankan, air kena azankan lalu dijual dengan harga RM4.50 satu botol air mineral. Jadi dia dah jadi tersalah jalan pula dah. Yang betul jalannya sebenarnya, keberkatan itu tidak semestinya dalam bentuk naiknya keuntungan. Hari ini selain daripada apa yang saya sebut tadi, ada juga motivator-motivator yang nak cuba bersifat islamik. Lalu dalam motivasi perniagaan, mereka kata buatlah solat duha, nanti kita banyak rezeki, kaya. Bacalah surah Al-Waqi'ah, kaya nanti. Buat nak berjaya macam mana? Saya punya cara berjaya di dalam ceramah dia lah. Saya buat solat tahajud. Baru itulah kunci kejayaan saya. Saya jadi, tuan-tuan, bagi saya lah itu talbis iblis. Talbis iblis ni maksudnya tipu daya iblis. Tipu daya iblis, kerana amalan ibadah khusus ini dia punya objektif yang utama dia adalah untuk dapat redha Allah di akhirat tu. Bukan di dunia. Kalau kita nak dapat di dunia, maka itu menyebabkan akhirat menjadi secondary. Menjadikan kita ni samalah macam Allah sebut dalam Al-Quran, siapa yang nakkan kebaikan di dunia, ajalna, kami bagi dia awal, ke akhirat tak ada. Jadi jangan kita ditipu dan tertipu kerana kita nakkan keberkatan dalam bisnes, rezeki bertambah, kita buat amal ibadah kerana nak nampak facts and figures dia bertambah. Jadi ada kalanya keberkatan tu, bila mana kita keluarkan zakat, bisnes kita jatuh, malah rugi, tutup. Ada. Dan rupanya tutup itu tanda barakah, sebab dengan tutupnya bisnes itu, kita buka yang lain, yang lain tu rupanya yang jadi. Ada juga keberkatan itu dengan cara bisnes kita tutup dan kita pun tak jadi buat bisnes, kita makan gaji saja.
Rupanya dengan makan gaji itu kita lebih hampir dengan Allah. Kita ni rupa tak reti jadi businessman yang taat dan patuh. Kita jadi businessman, kita terbawa-bawa sampai solat pun tak buat, zakat pun tak keluar, orang pun, adik-beradik pun tak mau jumpa. Rupanya dengan doa nak keluarkan zakat mungkin atau bagi sedekah itu, Allah tutup bisnes kita supaya kita selamat di akhirat. Kita boleh silaturahmi kita dengan keluarga menjadi baik balik, dengan ukhuwah kita dengan kawan-kawan jadi bagus balik. Ini benda-benda yang kita jangan underestimate, yang kita tak sedar mungkin. Maka kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi apabila kita cerita pasal membersihkan ini, kesucian dalam harta ini dan keberkatan, selain daripada apa yang telah kita sebutkan, dia juga akan dirasa cukup. Sebab tu dalam satu hadis kita sebut, Allahumma qanni'ni bima razaqtani, ya Allah, berikan aku rasa cukup dengan apa yang telah engkau rezekikan kepadaku. Rasa cukup itu rezeki, barakah. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan rasa duit tuan-tuan dan puan-puan cukup dah sekarang ni? Baru je cakap jawapan tadi, kalau tak cukup juga bahaya sikit tu. Tapi berpura-pura pun tak ada guna juga. So tanyalah hati balik. Istafti qalbak, Nabi kata, minta fatwa daripada hati kamu. Kalau kita rasa tak cukup, tak cukup tu sebab kita nak beri manfaat ke orang, itu tak apa. Tapi kalau tak cukup lah untuk aku sendiri pun tak cukup ni. So jadi kemungkinan dia tak semestinya terus itu adalah bermasalah hati. Tapi maknanya kemungkinan sebenarnya cukup, tapi kita punya nafsu yang kita layan lebih. Contoh orang perempuan, dia suka tudung, kan? Ada berapa banyak tudung dekat rumah tu? Ada berapa banyak pasang kasut ada? Ada berapa banyak beg tangan ada? Macam-macam warna ada sesuai dengan mana-mana baju. So ada orang Allah rezekikan kerana dia beri sedekah, keluar zakat, dia dengan dua beg tangan, satu beg tangan cukup dah. Tapi ada orang perempuan yang tak boleh. Dia tak boleh nampak, ada je beg baru semua dia nak. Sama juga orang lelaki, kan? Dia nampak je ada kereta keluaran baru dia nak, walaupun tak berapa mampu tapi nak. Ada orang dia relax dengan kereta yang masih elok, masih okey, teruskan. So jadi itu sebenarnya adalah antara kesan daripada keberkatan juga. Kita rasa cukup dengan apa yang kita ada. Dan apabila kita keluarkan sedekah, zakat, duit kita kurang dari sudut numbers. Allah dah kata, Nabi dah kata, fahwa yukhlifu, kamu bukan kurang, kamu simpan. Macam Nabi pernah dapat seekor kambing, Nabi pun sembelih. Nabi cakap pada Aisyah, agihkan kepada fakir miskin. Dan Nabi ni, walaupun baginda ni berdoa yang jarang orang kita boleh berdoa macam Nabi doa ni. Nabi doa macam ni, kalau tuan-tuan boleh amal, tuan-tuan terer lah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Macam, mampu tak? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, kumpulkan aku ke akhirat bersama orang miskin. Macam, mana amal? Sunnah Nabi tu. Adalah takwilan beberapa ulama, tapi yang penting apa nama, iqbal al-kalam bihaqiqati, gunakan word dia mesti yang pertama literal tu ada juga, selain daripada nak takwil dan sebagainya lah. Takwil tu maknanya bukan miskin secara fakir miskin, tapi miskin yang macam Nabi, bukan miskin macam Nabi. Yang Nabi ni bukan miskin secara literal, tapi Nabi ni kaya, tapi dia asyik bagi je duit, sedekah je banyak. So jadi nampak macam miskin. Itu maksud dia. Bukan memang pemalas, aku nak masuk jadi sunnah Nabi aku kena miskin. So jadi malas kerja tidur je. Itu bukan. Bukan itu maksud dia. Ni maksud dia kerja banyak, duit banyak, tapi duit banyak keluar pun banyak bagi sedekah. Bukan beli untuk beg sendiri saja. Kan? Beli cincin sendiri ke, bukan. Ni maknanya keluar bagi sedekah. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari Ramadan, hujung Ramadan, lebih pemurah daripada mirihil mursalah, daripada apa nama tu, udara pula, angin yang bertiup. Itu Nabi bila ada perang, Nabi dapat khumus 1/5,
al-anfal, daripada harta rampasan. Banyak duit Nabi, tapi Nabi beri. Sehingga disebut dalam hadis, Nabi meninggal tidak la yuwaritu dinaran wala dirhaman. Sampai ke hutang Nabi pun tak settle lagi. Nabi hutang dengan orang Yahudi, beli makanan, cagarkan baju besi. Mati tak settle hutang lagi. Nasib baik ada cagaran, cagarkan, selesai hutang bagi Nabi SAW. Padahal duit banyak, sebab asyik bagi saja. Tuan-tuan, sebab itulah Nabi juga telah menyebutkan kisah yang panjang lah. Pasal seorang yang pada musim kemarau, semua orang nakkan hujan, hujan tak turun. Ada petani ni tiba-tiba dia nampak awan gelap, dia pun dah semonok. Maka tengok rupanya awan tu tiba-tiba dia terdengar ada satu suara seolah mengarahkan awan itu untuk pergi ke tempat lain. Tak sempat nak turun hujan, dah pergi tempat lain. Lalu dia pun follow awan tu. Sampai ke tempat itu, awan tu pun turunkan hujan. Tuan punya tanah yang satu lagi ni tak puas hati. Dia nak tahu apa amalan orang yang buat sampai hujan ni turun kat tempat dia je. Jumpa dia kata apa? Dia kata, aku tak buat apa-apa. Cuma 1/3 daripada apa harta aku, aku gunakan untuk aku dan keluarga. 1/3 aku gunakan untuk tanah ini semula. Iaitulah untuk memperbaikinya, untuk pengairannya dan seumpamanya. 1/3 lagi aku sedekahkan. Lalu dia pun dapatlah maklumat itu. Iaitulah sedekah itu seolahnya memberikan rezeki secara tangible, cukup dalam hati. Nak cukup 1/3 daripada keuntungan tu, bukan senang tuan-tuan. Kadang-kadang kita dapat untung berapa puluh juta, tapi kita bagi pada staff kita 10,000 pun rasa kedekut. Itu yang kita tak nak. Allah SWT dah sebut dalam Al-Quran, ada kita merasakan alladhina yabakhaluna bima atahumullah, ada orang yang bakhil dengan apa yang Allah kurniakan kepadanya. Mereka menganggap khairan lahum, mereka menganggap itu lebih baik. Bal huwa syarrul lahum, tetapi ia adalah sebenarnya buruk. Kebakhilan itu adalah membawa keburukan kepada kita. Jadi atas sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita ingatkan sekali lagi bahawa dalam keberkatan itu dia pelbagai bentuk, dia punya return dia. Dan pembersihan itu perlu dilakukan. Sekiranya tidak dilakukan, kita sebenarnya rugi. Tentunya saya masuk balik cerita Aisyah tadi, tak habis lagi, habis kat situ. Nabi suruh Aisyah agihkan pada fakir miskin. Aisyah agihkan semua. Nabi balik, Nabi tanya, hal baqiya lana min syai, ada tak apa-apa lagi yang tinggal? Aisyah kata, baqiya katfiha, tak baqiya, baqiya macam mana? Tidak tinggal kecuali illa katfiha. Aisyah kata, tak ada yang tinggal dah, kecuali bahu je tinggal sikit. Bahagian lain semua dah bagi habis. Maka Nabi pun kata balik pada Aisyah, baqiya kulluha ghairu katfiha. Sebenarnya semua dah kita simpan. Nabi tanya, ada tak yang kita simpan? Aisyah kata, tak ada dah, kecuali bahagian bahu sikit je. Maka Nabi pun kata, sebenarnya semua kita simpan, kecuali bahagian bahu itu yang kita tak simpan. Maknanya kita makan tu lah yang kita tak simpan. Yang kita simpan, yang kita sedekahkan tu. Ini satu falsafah yang tinggi, satu prinsipal yang tinggi, tuan-tuan. Yang mudah penceramah bercakap, yang mudah pendengar-pendengar, tapi nak amal tu, dia sakit juga, tuan-tuan. Saya sendiri pun sedang bermujahadah. Selagi mana kita hidup, kita bermujahadah, tuan-tuan. Tak boleh banyak terus, tu banyak sikit-sikit dulu. Apa nama, ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang disukai oleh Allah, Nabi kata, yang sedikit tetapi berterusan. Berterusan walaupun sedikit tak apa, tapi kalau banyak dan berterusan lagi hebatlah, tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja untuk pusingan yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Zaharuddin atas penjelasan maksud barakah, manfaat barakah dalam kehidupan kita ini. Apabila kita mensucikan diri kita, apabila kita mensucikan harta benda kita, insyaAllah Allah Ta'ala akan bantu menyelesaikan masalah kita itu. Itu yang penting, yang perlu kita fahami, yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan berhenti.